Nah ini teman-teman ya, kue jajanan pasarnya sudah matang ya. Kue getas ketan hitam ya teman-teman ya. Kalau Jawa Timur bilang ini kue getas yang terbuat dari tepung ketan, bisa tepung ketan putih atau tepung ketan hitam ya teman-teman ya. Cara bikinnya mudah, gampang, tapi rasanya mantep banget. Ini cocok untuk temen ngopi, ngeteh di pagi hari ya teman-teman ya. Cantik banget. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau mencoba resep ini, ditonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kering ya teman-teman ya, apinya kecil saja. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yo karo aku nih Amri Vlog. Nah, di videoku kali ini saya mau bikin cemilan jajanan pasar ya teman-teman ya. Jajanan pasar kue getas. Dan ini bahannya tepung ketan hitam, santan kara, terigu, gula pasir, garam, dan air hangat ya teman-teman ya. Cara bikinnya mudah dan gampang. Ini saya pindahkan ke tempat yang agak besar ya teman-teman ya, agar gampang nguleninya. Tambahkan 1 sendok garam, 'Santan karanya biar gurih ya. Masukkan air hangat sedikit demi sedikit. Diuleni sampai kalis ya. Setelah kalis, kita bentuk-bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Saya sudah cuci tangan bersih. Nah ini setelah dibentuk-bentuk seperti ini, sekarang kita lanjutkan goreng ya. Goreng satu persatu. Gak usah banyak.
ini setelah digoreng ya teman-teman ya. Sekarang kita masak gulanya ya, air gula. Ini airnya 100 cc ya. Tambahkan gula secukupnya ya. Dikira-kira aja seberapa banyak itu kuenya ya. Ini dimasak sampai karamel ya. Tunggu benar-benar berkaramel ya. Ini masih ada air, tunggu dulu. Udah karamel ya, apinya kecilin. Sekarang masukin satu-satu. Aduk terus. Masukin barengan enggak apa-apa. Aduk terus sampai bercampur. Apinya kecilin. Terus sekarang kita tambahkan terigu. Taburin ya. Sekarang tambahkan, aduk terus. Sampai kering. Ini diaduk terus ya sampai kering ya teman-teman ya. Hampir kering ya teman-teman ya. Apinya kecil saja. Nah, ini teman-teman ya, udah kering ya. Sudah siap diangkat.